Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya. Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini, komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan sekalian, yaitu di kolom komentar YouTube ya. Borong, ya Allah, ibu dari Indonesia baik hati, nasi lemak gratis. Ah, ibu dari Indonesia, berarti ibunya ini beli nasi lemak atau pemiliknya atau penjualnya penjual nasi lemak atau gimana gitu kan, kita juga nggak paham gitu. So ini daripada channel Papan Budi, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya so jom kita tengok videonya guys, let's go. Okay. World the jungle gimana sih? Okay. So hari ni kita akan buat satu video kelainan sikit. Sebelum ni kita buat borong semua ataupun kita buat macam bayar kemudian. Tapi kali ni saya akan buat kelainan sedikit, minta percuma terus. Okay. Jom ikuti video saya. Okay. Cari dulu. Ini menyenangkan ya. Subscribe itu gratis. Soalnya langsung gitu, langsung nembak gitu. Bu, minta gratis dong. Iya, bener-bener sih, bener-bener unik gitu. Oh, banyak bonggol kawasan kampung ni. Kita bonggol sekarang berdekatan dengan area bonggol tu apa guys? Nak kata ke mana? Ah, batu ke? Batu ke? Kalau di sini batang pokok bonggol tu ya. Area batu ke? Ah, pinggiran batu ke pak ni. Okay. 2 hours later. Okay, awas lori keluar masuk. Ada nasi lemak kak? Ada. Boleh dapatkan percuma kak? Boleh dapatkan percuma satu nasi lemak? Oi, kenapa tengok-tengok? Sebab saya ada buat video, saya borong makanan akak semua. Sebab akak berbaik hati bagi percuma. Ini betul ke tak betul ni? Ini betul ke tak betul ni? Betul ke tak betul ni? Betul. Betul. Apa nanti akak bungkus-bungkus je orang datang, saya temanlah akak kat sini. Nanti akak kira bagi tahu saya berapa saya bayar. Tak ada. Kenapa kereta ni berhenti saja tadi? Kenapa saya cakap tunggu orang? Apa saya sama ni? Sama kakak ni. Kenapa? Kita kan kadang risau kan? Pasal kita dah pernah kena. Oh, pernah kena sini? Pernah kena. Bahaya ke? Dia buat apa? Dia turun, dia ambil duit ke apa? Duit. Duit. Beli karipap RM6. Lepas tu duitnya pun 100 palsu pula. Kita nak bertekan. Oh, kandung. Kak dapat tangkap lah dia palsu. Dia duit palsu. Dia dah pergi dah. Dah pergi, dia lari dah. Kak, Acik kan memang biasa macam tu. Ada orang beli kan? Memang saya sedekah sekarang. Banyak sedekah lah kita. Masya Allah. Masya Allah. Beli kue RM2. Akak ni bagi tambah. Selalu memang macam tu. Nasi lemak tu dia beli nasi lemak 2 ke 3. Tambah 1. Asyik biasa macam tu. Jadi tak apa, akak boleh bagi kat orang-orang. Ya, nak niat sedekah kan? Banyak akak bungkus-bungkus bagi kat orang kontrak ke. Tengok ada power sampai tu boleh. Boleh, okay. Nanti saya panggil sana apa tu. 12 seconds later. Bang, nasi lemak ini ada nasi kuah bang. Dapat kue, saya bayar juga. Betul lah, makcik ni, ibu ini kayak dari Indonesia banget ini ngomongnya. Ini ibu yang pakai baju. Oh, sedap. Bagi gratis kan? Tak cuma. Apa nak ambil ni? Abang ni sedekah. Apa nak bungkus apa? Nasi biar kira. Acik kira. Ambil nasi apa? Kue ke apa nak kerupuk ke nak anu. Nanti makan ambil sampai malam pun tak apa. Kawan bagilah nanti.
bagi-bagi kawan-kawan. Ambil, kawan-kawan dia sebentar. Ya, wih, banyak. Masya Allah. Oke. Ambil, bagi kawan-kawan. Nanti biar bungkus tu. Bungkus, kilo. Ambil, tak apa. Abang belanja. Nanti ada berapa orang? Banyaklah sana, betul. Ini pekerja-pekerja macam ni kalau kita bagi sangat senang guys, betul. Masya Allah. Ini ada orang belanja, abang ni. Ambil je. Apa dah? Habiskan. Bagi dia balik awal. Rehat. Bagi dia rehat. Bagi rehat. Hari ni balik lambat. Hari ni bagi balik awal. Rehat. Ambil apa pun nak. Bagi kawan-kawan. Budak ambil kuih semua dia. Tak payah masak. Senang kalau perempuan tak payah masak tu senang, betul. Tunggu sampai kelaparan. Tak payah masak, ambil sampai malam, boleh makan sampai malam. Kenyang. Sama. Ini tinggal bubur ni. Kena si lemak habis. Ambil nak. Masih lemak ada lagi dua. Ini tanah bawah ni. Tanah sudah. Ambil je. Ambil je. Nanti accountant tulis. Accountant tulis je. Accountant ada, dia tulis saja. Okey. Apa? Turunlah tu. Ada belanja. Ada turunlah. Ini ada belanja. Anak lupa ambil lah. Tak payah bayar. Allah. Tadi 4 lah. 120 kak, tak apa kak. Tak payah bagi-bagi. Tak apa. Nak karipan nak bawa adik tadi suka. Terima kasih banyak. Dalam rezeki sehat. Insyaallah. Kita jumpa lagi ya. Masyaallah, sebanyak itu cuma 120 guys. Oh, apa dia cakap tadi? Kejap. Yeah, boy. Terima kasih banyak dalam rezeki. Tak ada kenalan pun kan tadi. Okey guys, dah selesai videonya. So itulah tadi video daripada Papan Budi, Abang Papan Budi. So memang sangat-sangat baik sekali. Kita boleh tengoklah wajah-wajah orang yang menerima daripada nasi lemak tu. And tak payah bayar. Mereka semua senang tau. Sebab apa? Sedekah itu akan membahagiakan kita. Kalau orang lain senang, maka kita akan senang tau. Kalau kita sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan orang itu senang, maka kesenangan itu akan hadir kepada diri kita dan keluarga kita juga. So itulah kalau kita tengok orang yang dermawan, takkan dia cemberut, pasti senyum, senang selalu. Sebab apa? Allah bagi ketenteraman, Allah bagi kedamaian, Allah bagi kesenangan, kebahagiaan dalam hatinya. Percuma duit banyak tapi hati risau. Percuma kita punya bangunan-bangunan yang besar,
ya kan, tempat tinggal yang mewah, tempat tinggal yang wah macam kita nombor satu dekat kampung tu, tapi hati kita ni aduh tak damai, tak bahagia sebab kita mempunyai julukan bakhil. Allahu akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi kepada orang lain sehingga orang lain itu bahagia dan kita pun dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request di Instagram maupun di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau request langsung saja follow Instagram saya di Cak Mujib ya. Ini subscriber 100.000 guys ya kan. Subscriber 140.000-an ya kan. Tapi follower Instagram saya cuma 2.000. Aduh sedih banget sih. Please lah guys, follow Instagram saya di @camojib ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.